Apaan tuh? Hei burung hantu, di manakah tempat pesta salju? Kalau kalian terlambat, nanti tumbuhan di sini bakal memakan kalian. Pak, es saljunya indah banget, tapi dingin. Wah, saljunya indah banget. Adel, bangun. Kamu mengigau ya? Hah, Om Piko, tadi aku mimpi. Mimpi? Adel mimpi apaan? Tadi aku mimpi jalan-jalan ke negeri dongeng. Aku bermain ke istana Cinderella, gede banget. Terus? Udah gitu, aku bermain salju. Tapi sedih, semua hanya mimpi. Ya, namanya juga mimpi, Del. Om Piko aja pernah bermimpi makan nasi goreng sama Avatar loh. Let it go, let it go. Na 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 na. Apaan tuh? Hai Adel, selamat kamu diundang datang ke istana. Wih, Adel kayaknya kelihatan seneng banget, ada apa? Lihat nih. Hah? Demi apa? Ini keren banget. Tapi Adel gak jadi datang deh Om Piko. Loh, kenapa? Katanya pengen banget datang ke istana. Adel gak punya baju bagus. Masa pakaiannya kayak gini sih? Ya udah, Om Piko temenin Adel ke istana deh. Sekarang tutup dulu matanya. Oke. Lihatlah. Beneran, Adel ada di istana. Jadi sekarang impian kamu bener-bener jadi nyata kan? Ini beneran kereta yang dipakai Cinderella itu. Tolong pangeran naikkan aku ke atas kereta. Silahkan Tuan Putri. Tapi kok keretanya gak ada kudanya sih? Gimana kita mau jalan pangeran? Oh iya, pangeran lupa Tuan Putri. Kan kudanya ada di sana. Nah, ini kuda yang aku maksud. Pangeran, kita kan diundang ke sini untuk acara pesta salju. Tapi kita bingung harus kemana lagi. Wah, ada kertas terbang dari atas. Coba kita lihat. Isinya apa? Untuk menuju pesta salju, temuilah seekor burung hantu dan mintalah petunjuknya. Berarti kita sekarang harus ke burung hantu. Ayo. Ayo kita ayo, cari. Ayo. Wah, itu burung hantunya. Ayo kita temui. Hei burung hantu, di manakah tempat pesta salju? Sekarang kalian harus ke hutan ajaib. Terima kasih burung unta. Dadah. Wah, cantik banget. Wah, ajaib banget ya. Tanaman yang ada di sini bisa hidup dan bergerak. Iya, bergerak lagi tanaman-tanaman. Iya, lucu banget. Kalian ngapain kesini? Pasti kalian mau ke pesta salju kan? Iya, kita mau kesana. Kalian harus cepat-cepat pergi sekarang. Karena kalau kalian terlambat, nanti tumbuhan di sini bakal memakan kalian. Akhirnya kita selamat. Yuk kita cari petunjuk yang baru. Ayo. Kita mancing dulu kali ya. Iyalah, daripada mancing emosi. Iya. Kok mancing dapat kertas sih? Jangan-jangan ini petunjuk baru lagi. Ayo jangan telat. Pesta saljunya akan segera dimulai. Sekarang kalian pergi ke taman es krim. Ayo kita ke taman es krim. Ayo. Taman es krimnya indah banget. Iya. Wah. Jadi pengen makan es krim nih. Ini kita makan es krim.
Kamu anak siapa? Ternyata di sini seru banget. Banyak playground yang asik-asik untuk anak-anak. Cocok banget nikmati momen bersama keluarga. Seriusan, Del, di sini benar-benar berkesan banget. Pokoknya di sini beneran seru banget. Permainannya ada indoor dan outdoor. Wah, ini gua es saljunya indah banget. Tapi dingin. Wow. Ayo kita cari lagi. Ayo. Wah, es saljunya sudah dimulai. Aku takut banget sama suara itu.